Hai, ternyata kamu belum subscribe ya? Pencet yang tombol merah, kalau udah, nanti tahun depan akan ada sesuatu yang ajaib datang kepadamu. Makanya langsung aja di subscribe, terima kasih. Halo semuanya, balik lagi di sini di channel aku Dav. Ya ampun, baru aja awal. Dan kali ini guys, kita bakalan lanjutin lagi Minecraft survivalnya bersama Mipan dan Zuzuzu yang psikopat guys. Ah, kabur. Dadah. Aku gak mau deket-deket mereka guys. Ya ampun, serem banget. Jadi guys, di video kali ini kita akan membuat rumah lagi guys. Tapi rumahnya agak sedikit aneh ya. Kita akan membuat rumah di dalam kepala guys. Ah tidak, hampir aja jatuh. Nah, jadi kita akan membuat rumah di dalam kepala guys. Kira-kira rumah siapa yang paling bagus ya antara kita bertiga. Dan selain itu guys, kita akan menjalankan guguk punya Mipan guys. Ini kan patung Mipan. Lihat di kanannya, ini ada guguknya guys. Dan guguk ini tuh bisa bergerak loh. Dia bisa dijalankan guys, karena ini buatan Profesor Mipan. Ada mesinnya juga di dalamnya tuh, lihat. Keren banget kan guys. Kalian penasaran gak gimana kalau guguk ini gerak guys? Nope. Jadi guys, sebelum kita gerakin, kalian like dulu video ini guys. Kalau banyak yang like, nanti di akhir video aku bakalan jalanin guguknya. Oke, kalau kalian penasaran, langsung aja di like guys. Ya ampun, nabrak aku guys. Oke, Mipan sama Zuzuzu, gimana? Kalian berdua udah siap belum? Ya ampun, dari tadi Mipan main panah-panahan guys. Astaga, serem banget Mipan. Aku harus buru-buru pakai armor guys. Oke, armor aku sudah netherite guys. Ini didapatkan sangat susah. Ya ampun, mati juga guys, armor terkuat di bumi. Oke, ayo Mipan sama Zuzuzu, langsung aja kita buat guys. Let's go. Mari kita buat di sini guys. Langsung aja aku di pojok sini ya. Kalian di tengah guys. Zuzuzu di tengah dan Mipan di pojok paling kanan guys. Langsung aja, aku siap, aku pasti menang. Estek tim Mipan guys. Ya ampun, siapa di sini yang tim Mipan guys? Apakah Mipan bakalan menang atau tidak ya? Nope. Tuh kan lihat guys, psikopat banget ya. Untung aku punya sayap guys. Tim Zuzuzu ganteng banget, ya ampun. Kalian tim siapa guys? Apakah nggak ada yang jadi tim aku guys? Tim aku Dav. Siapa di sini yang tim aku Dav? Let's go, kita buat. Di sini aku udah siapin peralatan yang aku dapat guys. Ini terakota dari biome yang sangat susah dicari guys. Dan yang ini dari neraka. Semoga aja cukup ya. Kalau nggak cukup, nanti aku bakalan ke storage room lagi guys. Langsung aja di sini aku bakalan membuat kepala aku guys. Tapi bukan kepala di Minecraft guys. Aku akan membuat kepala yang ada di Roblox. Karena yang di Roblox ada karakternya guys. Langsung aja, let's go guys, kita buat. Aku lupa gimana kepala aku, ya ampun. Zuzuzu masa lupa sama kepala sendiri guys. Kan kepala Roblox aku bulat, gimana om? Gak apa-apa dibuat versi kotaknya, bisa kok. Warna pink gitu dikasih rambut. Bang, pasti bisa, aku aja yang bulat jadi kotak bisa. Let's go guys, langsung aja kita buat. Game kok kotak, ya ampun Mipan. Mipan ngatain game kok kotak padahal dia mainin guys. Oke langsung aja guys, di sini kita buat ya. Aku bakalan buat yang besar kepalaku guys, biar bisa muat rumah yang sangat bagus guys. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, oke, okay, 10 ini udah bagus guys. 10, ke belakangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya ampun Mipan. Astaga, jangan dihancurin dong. Aku sudah dihitung ini. Susah lagi. Aku lagi screenshot pala Roblox. Ya ampun, mereka gak pada hafal guys. Padahal aku juga gak hafal ya. Oke okay, guys, kita bakalan ini dulu ya. Apalin muka kita yang ada di Roblox. Oke okay? Oke guys, mari kita lanjut lagi. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini untuk ketinggiannya, untuk lebarnya 10 blok guys, biar besar banget ya. Let's go, kita buat ke sini sekarang. Berapa nih guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 guys. Nah, 9 ya.
Oke, langsung aja kita ke belakang sini. Karena di karakter Roblox aku pakai masker, jadi kayaknya untuk bagian depan ini aku bakalan kasih masker, guys. Tapi aku bakalan ke atas dulu, guys. Let's go. Waduh, udah mau malam hari aja, guys. Ini mah kita harus tidur dulu. Kita tidak boleh begadang, guys. Belajar tidak perlu. Free Fire nomor 1. Ya ampun, Zuzuzu. Kok gitu? Tetap, guys, belajar itu ya nomor 1 ya, guys. Karena belajar itu penting. Jadi lebih penting belajar daripada main game. Sekarang kalian udah pada belajar belum, guys? Kalau udah, coba komen di bawah ya. Kalau belum, kalian harus belajar dulu, guys. Harus semangat, oke? Mari kita lanjut lagi. Ya ampun, habis lagi dong. Aku cepet banget habisnya, guys. Ini mah kayaknya barang aku gak bakalan cukup deh. Kalau gak cukup, kemungkinan aku bakalan ngambil lagi. Ada suara zombie lagi. Mipan sama Zuzuzu, ayo kita bobo dulu. Let's go, guys, kita bobo dulu. Habis bobo, aku bakalan ngambil bambu gitu, guys, yang buat ke atas. Dan habis itu baru kita ngambil lagi peralatan di storage room, guys. Sekarang aku bakalan bobo dulu. Oke, guys, akhirnya aku sudah berhasil ngambil bambu, guys. Langsung aja kita lanjut lagi. Kalau begini kan aku sudah gampang, guys, untuk naik ke atasnya. Oke, mari kita lanjut lagi. Let's go, guys. Kita lanjut, kita lanjut. Kita harus semangat, guys. Kita harus semangat. Zuzuzu kecil banget, noob. Ya ampun, Zuzuzu, emang kamu kecil banget? Wah, iya dong, Zuzuzu kecil banget, guys. Tapi kita nggak tahu ya. Siapa tahu walaupun kecil tapi bagus banget rumahnya, guys. Aku nggak ngerti caranya. Astaga, nggak ngerti dong caranya. Oke, let's go, guys. Ini sih kepalanya aku buat kotak, guys. Padahal kepala di Roblox aku tidak kotak, guys. Tapi nggak apa-apa ya, kita buat kotak aja, guys. Oke, langsung aja. Karena kalau di Roblox tuh bagus karakternya ada tanduknya. Kalau di Minecraft kan nggak bisa, guys, kita ngasih tanduk. Oke, kita naikin lagi ke atas. Mantap, ini sih bakalan besar banget, guys. Kayaknya sih 2 tingkat pun ini rumahku bisa, guys. Kayaknya nanti aku bakalan coba buat 2 tingkat deh, guys, rumahku. Sini mantap. Sekarang aku akan coba buat pintunya dulu, guys. Pintunya dari depan berarti ya pintunya. Nah, dari sini aja nih, guys, pintunya. Ya, tempat aku kebagian salju, guys. Ya ampun. Apakah Zuzuzu kebagian salju tempatnya? Kita lihat. Zuzuzu gak kebagian salju dong. Tempatnya enak banget, guys. Rumahku kebagian salju. Mipan juga kebagian salju. Aduh, gawat, guys, isi salju semua ini mah rumahku. Astaga, aku nunggu saljunya hilang dulu deh, guys. Oke, guys, akhirnya selesai juga. Udah ini ya, udah berhenti hujan saljunya. Lihat tuh, guys, jadi begini dong. Gimana ya, guys, biar rumahku tidak terkena salju begini? Kalian tahu gak, guys, biar lantainya ini gak ada salju-salju begini, guys. Ngeselin banget loh ada salju begini. Sangat-sangat mengganggu, guys. Oke, mari kita masuk ke dalam. Sekarang kita akan buat atasan kepalanya, guys. Mari kita buat rambutnya ya. Aku sih udah gak sabaran banget untuk membuat rambutnya, guys. Kemungkinan aku bakalan coba skip sampai rambutnya jadi ya, guys. Oke. Akhirnya rambutnya jadi juga, guys. Yeay, mari kita lihat. Wow, udah keren banget, guys. Sekarang kita lanjut untuk membuat ini, guys. Yaitu adalah tanduknya ya. Let's go, kita buat tanduknya, guys. 1, 2, 3, nah dari sini. 1, 2, 3. Dari sini, guys, oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ya ampun, kok sedikit beda, guys. 1, 2, 3. 1, 2, 3, oke, berarti di sini ya. Kita hancurin, oke, let's go, guys. Kita buat tanduknya. Oke, aku tahu, guys, langsung aja kita buat asal-asalan, guys. Pasti
Walaupun asal-asalan pasti jadi tanduk guys. Aku sih udah yakin banget ini. Nah, gini aja guys, sudah jadikan tanduk tuh. Keren kan guys? Kok kayak logo TikTok ya? Bener gak guys? Kayak logo TikTok dong tanduknya. Tapi gak apa-apa guys, asal-asalan aja tanduknya. Yang penting bagus guys. Mari kita buat matanya guys. Let's go. Ini dia matanya. Kita buat. Oke. Nah, matanya udah jadi nih guys. Sekarang aku akan buat maskernya guys. Let's go. Kita buat maskernya. Tuh kan guys. Bagaimana menurut kalian? Sangat-sangat jelek bukan? Oke, ini 1 2 3 4, 1 2 3 4. Oke, ini untuk pintunya di sini guys. Kayaknya maskernya naikin lagi deh. Satu kali lagi guys, naikin. Oke, habis itu kita taruh lagi. Nah, mungkin begini bagus guys. Ini kita hancurin. Ini oke, udah jadi guys. Yeay, kepalanya udah jadi. Aku tinggal isi dalemannya aja nih guys. Apakah ada lagi yang harus aku ganti? Ini kita hancurin dulu. Mungkin tali maskernya kali ya guys. Karena kan masker itu pakai tali, jadi di sini kita taruh talinya. Talinya di sini aja guys. Nah, begini aja ya talinya. Oke, mantap. Sekarang sebelah sini. Oke, kita kasih lagi. Nah, jadi. Yeay, kepalaku sudah jadi guys. Sekarang kita akan bobo dulu guys. Karena tidak baik begadang. Ayo Mipan sama Zuzu, let's go, kita tidur dulu guys. Takutnya banyak zombie. Langsung aja kita tidur guys. Itadakimasu. Akhirnya pagi juga guys. Yeay, mataharinya dari timur, seru. Ya ampun Mipan, matahari dari timur kok seru. Itu kan tanda. Ah tidak, tanda apa itu guys? Oke, kalau begitu langsung aja guys. Mari kita lanjut lagi guys. Kita lanjut buat rumahnya. Di sini aku bakalan buat lantai keduanya guys. Let's go, kita bikin tangga dulu ya. Aku gak punya crafting table sama sekali dong. Mipan, tolong dong bagi aku crafting table Mipan. Aku butuh. Please taruh aja di bawah sini Mipan atau buang. Nah taruh aja di bawah. Oke makasih Mipan. Aku pengen buat tangga guys. Oke, nah tangga seperti ini ya. Untuk ke lantai duanya guys. Oke, udah. Let's go, kita buat ke lantai duanya guys. Dari arah sini mungkin bagus ya. Nah, mungkin segini cukup. Kita coba. Oke, naik. Nah, segini udah cukup banget guys untuk lantai duanya. Mari kita buat dulu lantai duanya guys. Ini gelap banget sih, aku gak punya lampu guys, cuman punya torch. Jelek banget ya kalau pakai torch. Kayaknya abis ini aku bakalan kumpulin bahan-bahan yang buat dekorasi rumahnya deh guys. Oke, cakep. Oke, kita kesiniin. Oke, ini aku cepet banget guys, sudah mau jadi loh. Bayangin betapa cepatnya aku membuat rumah di dalam kepala ini guys. Nah, begini deh, gak bisa turun. Kita hancurin dulu. Ya ampun, hancurnya kelebihan. Aku aja udah jadi. Waduh, Zuzuzu sudah jadi guys. Cepet juga Zuzuzu ya. Di atas ini masih gelap. Kita kasih torch dulu guys. Aku gak bisa build kepala. Patung aku noob. Ya ampun, Mipan mengakui bahwa dia noob guys. Oke, di sini kita buat tangga untuk masuk ke dalam mulutnya guys. Lihat, kita seperti masuk ke dalam mulutnya jatuh. Ah, tidak. Ya ampun, aku lupa pakai sayap guys. Oke guys, ini sangat bahaya sekali ya. Kayaknya di sini lahan tanahnya harus kita ini deh guys. Ya aku udah gak punya ini dong, gak punya petasan. Ya ampun, aku ngambil petasan dulu deh guys. Gak bisa terbang kalau gak ada petasan guys. Sekalian aku ngambil yang buat dekor-dekor kayaknya deh. Storage room. Let's go. A few moments later. Oke guys, ya ampun di atas hujan lagi dong. Jangan bilang bersalju lagi guys di sini. Tuh kan bener, astaga. Untung aja karakter aku warna putih guys.
jadi nggak terlalu berpengaruh ya walaupun hujan salju. Di sini aku mau kasih karpet dulu guys. Ya ampun, nah ini kita kasih karpet guys. Oke, mantap. Ya ampun, ada TNT dong. Siapa yang naruh TNT di dalam rumahku? Pasti Mipa nih guys, parah banget ya. Ya ampun, hujan salju begini dong. Aku di sini bakalan coba ngedekor guys. Aku bakalan coba ngedekor ini, apa tuh namanya, ruangan lantai bawah dan lantai atasnya guys. Oke, ini udah. Aku kan butuh jendela ya. Apakah jendelanya di mata sini guys? Tapi aku belum punya kaca guys. Aku masih bingung nih apa yang harus aku perbuat guys. Ini karena hujan salju juga sih. Aku bakalan coba tunggu hujan saljunya berhenti deh guys. Oke guys, hujannya sudah berhenti nih. Sekarang aku bakalan lanjut lagi untuk dekorasi kepala aku guys. Ya ampun, hancur dong ini. Sabar guys. Aduh, barang-barangnya habis lagi. Kita ambil dulu. Oke, kita taruh di sini. Nah, untuk jendelanya kayaknya untuk bagian mata ini bakalan aku ganti sama kaca deh, guys. Aku di sini udah punya kacanya, guys. Oke, ini kita hancurin, hancurin. Nah, kita akan buat dari kaca warna hitam, guys. Begini, begini. Nah, kan begini bagus, guys. Mari kita lihat kalau matanya dari kaca. Keren ya, masih kelihatan kayak mata guys. Nope. Oke, untuk mulutnya ntar kita bakalan bikinin pintu. Kita akan coba bikin pintu dulu di sini guys. Apakah masih cocok kalau pakai pintu? Karena ini kan rumah guys, masa rumah nggak pakai pintu guys? Nah, begini dia. Jadi juga guys, oh my god. Mari kita masuk ke dalamnya guys. Aku bakalan kasih lampu untuk di dalam sini guys. Aku sudah menyediakan lantern, lampu ini guys, lampu modern ya. Oke, kita taruh sini. Nah, di bawah 3, di atas, di atas juga 3 guys. Oke, udah guys. Di sini kita akan coba buat ruangan buat makan guys. Oke, nice, cakep. Aku bakalan ambil dulu bangkunya. Di sini ada 6 doang, cukup kali ya 6 guys. Kita akan buat di sini 2, di sini 2. Oke, mantap. Dan sekarang aku bakalan taruh kompor guys. Kompor, kompor. Nah, di sini. Ya ampun. Kita hancurin dulu guys. Kita hancurin. Oke, kita buat di sini kompor. Mana tadi ini dia kompornya? Kita buat di sini semuanya. Oke, udah. Udah cakep banget untuk bagian bawah sini. Apalagi yang bisa aku taruh ya. Udah gak ada lagi sih guys. Aku masih butuh banyak lagi ke storage room kayaknya. Aku masih butuh painting. Aku ngulang soalnya kebesaran. Ya ampun Mipan, kasihan banget Mipan build dari ulang guys. Semangat Mipan. Aku sih udah selesai guys. Oke guys, mari kita lanjut lagi untuk dekornya guys. Di sini aku udah mengambil armor stand untuk menaruh baju-baju aku guys, alias armor ya. Di sini sebagai contoh aku bakalan memberikan iron armor guys. Oke, kita taruh dulu. Ya ampun, dia malah megang kaca dong guys. Oke, nggak apa-apa deh guys, dia megang kaca ya. Oke, nah, terus di sini ada tempat buku. Walaupun aku tidak suka membaca buku guys, tapi nggak apa-apa ya. Kita taruh seperti ini. Oke, bagus banget guys. Terus kita kasih karpet di sininya. Karena buat ini ya, buat apa gitu, apa aja guys, mungkin buat belajar. Coba kita kasih kursi di sini, apakah bagus? Oke, begini apakah bagus? Nah, bagus nih guys, kayak begini. Enggak deh guys, jelek ya. Jelek-jelek deh guys, jangan pakai kursi guys. Ya ampun, bolong lagi ke bawah. Abis itu aku ada apa lagi ya di sini? Aku ada, ah ini guys, barrel, tempat penyimpanan. Untuk tempat penyimpanan kayaknya di bawah aja deh guys. Kita taruh mungkin di daerah sini guys. Nah, akhirnya rumah aku yang ada di dalam kepala karakter Roblox aku jadi juga guys. Mantap, setelah 1000 tahun akhirnya jadi juga guys. Mari coba kita lihat dari luar ya. Kita lihat bareng-bareng guys bagaimana penampilannya. Ini dia. Wah, keren banget guys, kayak kakek-kakek ya. Oke guys, kalau begitu kita tinggal tunggu Mipan dan Zuzu jadi guys. Abis itu kita langsung lihat punya siapa yang paling bagus ya. Nanti kalian yang bakalan nilai guys karakter kita. Oke. Oke guys, akhirnya kita bertiga selesai juga guys untuk membuat rumah yang ada di dalam kepala kita guys. Ya ampun, mereka berdua udah berantem lagi aja dong.
Oke, sekarang langsung aja kita ke penilaiannya, guys. Let's go. Oke, guys, akhirnya saljunya sudah berhenti. Langsung aja, ini adalah kepala kudaf, guys. Kita akan masuk ke dalamnya ya. Ayo, let's go. Di luar sini ada karpet, guys. Kayak orang keren gitu ya. Kita disambut dengan karpet. Di sini ada bel. Ting dong. Jelek banget ini kepala kakek-kakek. Ya ampun. Aku dibilang kakek-kakek dong. Karpetnya kayak lidah. Emang begitu sih. Jadi untuk di lantai bawah ini aku ada kompor dan juga tempat penyimpanan, guys. Dan di sini ada meja makannya. Jadi aku bisa makan, guys, di rumah kepala ini ya. Sekarang kita akan naik ke lantai duanya, guys. Ini dia lantai duanya. Di lantai dua ini ada TV, guys, dan juga ada kasur, meja kecil dan tempat baju. Jadi begitu aja, guys, untuk rumah di dalam kepala kudaf, guys. Ya ampun, itu siapa yang dari tadi pencet bel? Udah, astaga. Kamu nih pencet-pencet bel. Oke, guys, coba kalian nilai ya. Kira-kira dari 1 sampai 10 berapa nilainya, guys, untuk rumahku? Oke, sekarang kita akan lanjut ke rumah Mipan, guys. Let's go. Ini dia rumah Mipan, guys. Lihat kepalanya, guys. Kepalanya besar banget dong. Mipan kayak pakai helm Gojek. Ya ampun, Mipan. Astaga, Mipan katanya kayak pakai helm Gojek, guys. Sekarang langsung aja yuk, kita bakalan lihat, guys, kira-kira bagaimana isi rumah Mipan, guys. Oke, ini dia. Di sini ada tempat baju yang sangat lengkap. Di sini ada kasur pinknya, guys. Dan ada tempat enchanting roomnya, guys. Dan dia ternyata ada ruangan bawah tanahnya juga dong. Apa nih, guys, ruang bawah tanahnya? Wah, bercocok tanam, guys. Ya ampun, jadi es batu dong. Keren banget, guys. Di bawah rumahnya ada bercocok tanam. Ternyata Mipan suka berkebun, guys. Oke, jadi begitu aja, guys, untuk rumah Mipan yang ada di dalam kepalanya. Kira-kira berapa nilai ya, guys? Coba komen di bawah ya, dari 1 sampai 10. Sekarang kita akan lanjut ke kepala yang terakhir, guys. Yaitu adalah kepala Zuzuzu. Ini dia. Rumahku pasti paling bagus. Oke, langsung aja kita lihat, guys. Ya ampun, mukanya lihat deh, guys. Mukanya ngeselin banget ya. Di sini ada peternakannya dong. Keren juga, guys, ada peternakannya. Oke, kita masuk ke dalam. Banyak sekali lukisan di sini, guys. Di bawahnya seperti ini dan ada tangga, guys. Ini tangganya aneh juga ya, pakai beginian. Kita naik ke atas. Dan di atas seperti ini, guys. Ada satu kasur dan juga banyak sekali barrel, guys. Dan di sini ada tempat penyimpanan juga dong, sama ada armor ya, guys. Wah, kita bisa colong nih, guys, armornya. Soalnya armor aku udah mau hancur, guys. Jadi begitu aja untuk rumah Zuzuzu, guys. Coba kalian komen di bawah, nilainya berapa ya? Dari 1 sampai 10, guys. Jangan lupa komen. Oke, guys, sesuai janji kita di awal video, karena banyak dari kalian yang like video ini, kita akan menjalankan Shiba Inunya punya Mipan, guys, guguknya ya. Langsung aja, let's go, guys. Mari kita jalankan guguknya si Mipan. Karena aku juga penasaran, guys, kira-kira bagaimana ya kalau itu bergerak. Oke, Mipan, langsung aja dijalankan. Mari kita lihat bareng-bareng, guys. Guguk ini bisa jalan ya. Kita tunggu, guys. Oke, guys, kata Mipan, siap-siap akan jalan. Wah, lihat, guys. Ya ampun, langsung berhenti lagi dong. Padahal tadi udah jalan, Mipan. Kenapa guguknya jalannya sebentar banget? Cuman selangkah. Iya, guys, cuman selangkah dong. Ya, ternyata guguknya si Mipan telah error, guys. Kemungkinan Mipan akan coba benerin, guys. Jadi jangan lupa like video ini ya, guys. Ya ampun, aku jatuh dong, astaga. Tidak. Nah, kalau like-nya banyak, nanti guguknya bakalan dibenerin sama Mipan, guys. Kita bakalan langsung menjalanin lagi ya. Like sekarang, guys. Sampai jumpa lagi di video kudaf lainnya. Bye-bye semuanya, guys. Thank you udah nonton sampai habis.